alat nih. Nih baru kak. Ya nggak juga sih. Kak Manto, buat... kayaknya aku lihat Kak Manto sekarang lagi serius mau menjadi barista ya. Hobi aja. Kan lagi happening tuh, orang-orang pada bikin kopi, minum kopi, segala macam, banyak coffee shop. Iya sih. Ya, murahan sih alatnya. Tapi mau jadi barista beneran, Kak? Enggak lah. Barista itu hanya hobi aja, enggak tekunin sungguh-sungguh, enggak kayak ngajar. Eh, guru juga kan? Kadang-kadang kok, Kak. Loh, kok kadang-kadang sih? On-off. Enggak boleh on-off. Ngajar itu harus serius. Tapi kan aku cuman ya ngajar sekolah minggu, kelasnya cuma sedikit, biasa-biasa aja. Nih. Pasti nggak bangga kan jadi ke sekolah minggu? Ya gimana ya? Ada banyak guru sekolah minggu nggak bangga dengan profesinya. Karena mungkin nggak ngerti. Coba buka kitabnya. Dia? Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 dan 12. Aku baca ya. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Stop. Dan pengajar? Pengajar. Guru sekolah minggu ngajar enggak? Ngajar sih. Nah, berarti ini. Berarti pengajar atau guru sekolah minggu itu sejajar dengan rasul, nabi, penginjil, gembala. Wow. Jabatannya keren. Bangga harusnya guru sekolah minggu. Jangan kita rendah diri, lalu minder, takut. Nggak perlu. Kita tegakkan, kita bilang aku pengajar. Dan ialah nah, yang memberikan. I-nya besar kan? Iya. I-nya besar itu berarti? Tuhan ya. Berarti Tuhan yang pilih, Tuhan yang perlengkapi, dan ialah yang memberikan. Keren. Tapi kan kak, kayak di sekolah minggu cuma sedikit ya. Gitu-gitu aja ya, aku ya cuma gitu-gitu aja. Aduh, nggak boleh. Kadang-kadang nih ya, sekolah minggu itu menjadi rendah nilainya gara-gara gurunya yang nggak profesional. Gara-gara gurunya nggak semangat. Gara-gara gurunya nggak ngerti panggilannya. Pengen semangat nggak? Mau lah. Pengen kreatif nggak? Mau. Pengen jadi guru yang keren nggak? Ya mau lah kak. Pertama nih, yang harus dimiliki, kita harus intim dengan Tuhan. Oke. Keintiman itu akan membentuk kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh karena mengerti isi hati Tuhan. Oke. Yang kedua, kita perlu punya kasih yang besar pada anak-anak. Mereka itu anak-anak yang luar biasa yang perlu kita didik, kita poles. Makin banyak anaknya berarti mungkin makin besar hatinya, kasihnya. Sama, karena kasih Tuhan itu sempurna. Sedikit banyak tetap harus besar hatinya. Oke kak. Nih, baca ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Memperlengkapi orang-orang kudus. Anak-anak juga orang kudus. Yang perlu kita perlengkapi, persiapkan. Oke kak. Nah, yang ketiga tadi bilang apa? Satu intim, dua kasih, tiga belajar kak, belajar. Kita menjadi guru sekolah minggu harus terus belajar supaya kita relevan. Supaya kita bisa menjawab tantangan. Jangan pakai gaya lama, gaya baru dong. Jangan-jangan aku bosen karena aku terus nggak mau berkembang kali ya. Terus sepanjang minggu selama satu tahun penuh ya. Mungkin karena kita kurang kreatif. Kurang kreatif karena kita kurang intim. Karena kalau intim dengan Tuhan, Tuhan sumber kreativitas. By the way kak, kopinya mana? Iya, aku bikin kopi loh. Ini tuh kopi yang tadi aku bikin. Takaran kopinya diukur. Oke. Terus airnya pun diukur. Bahkan panasnya pun diukur. Cobain deh. Iya. Kira-kira semua yang dipersiapkan dengan baik, enak nggak? Aduh. Cobain ya. Boleh enak? Boleh nambah, Kak? Boleh lah. Gimana? Enak. Enak pastinya kalau semuanya dipersiapkan dengan pas. Airnya pas, kopinya pas. Sama seperti mengajar. Kalau kita persiapannya profesional, intim dengan Tuhan, semuanya akan enak. Anak-anak akan dengarnya enak mendengarkan cerita firman Tuhannya. Ya enggak? Betul, Kak. Selamat jadi guru yang dipakai Tuhan.
ya selamat.